Persis Solo menghadapi Arema FC di semifinal Piala Presiden 2024 di Stadion Manahan, Rabu, tanggal 31 Juli pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Persis mendapat keuntungan sebagai tuan rumah, tetapi Arema, dengan 3 gelar Piala Presiden, memiliki catatan kuat. Pelatih Arema, Joel Cornelly, mengingatkan untuk tidak meremehkan Persis. Peluang Arema ke final terbuka jika mempertahankan performa mereka. Sport Channel coba merangkum prediksi skor Singoedan dan PS Persis Solo sebagai berikut. Prediksi skor Persis Solo vs Arema FC, semifinal Piala Presiden 2024. Laga semifinal Piala Presiden 2024 antara Persis Solo dan Arema FC akan berlangsung di Stadion Manahan pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini dapat disaksikan di Indosiar dan melalui streaming di video. Pemenang pertandingan ini akan menghadapi Borneo FC di final. Persis Solo mendapatkan keuntungan sebagai tuan rumah karena laga ini digelar di Stadion Manahan, markas mereka. Namun, keuntungan ini tidak menjamin kemenangan mudah bagi Persis. Arema FC, yang dikenal sebagai Raja Piala Presiden dengan 3 gelar juara, sering tampil tak terduga di turnamen ini. Mereka tampil impresif di babak penyisihan, mengalahkan tim-tim kuat seperti Persija Jakarta, Madura United, dan Bali United. Hasil ini membawa mereka ke semifinal dengan status juara grup. Persis Solo juga tidak kalah impresif, berhasil menyingkirkan Persib Bandung dan PSM Makassar di fase grup. Arema FC, dengan performa dan pengalaman mereka, tentu ingin mengalahkan Persis. Namun, pelatih Arema FC, Joel Cornelly, mengingatkan timnya untuk tidak meremehkan kekuatan Persis dan tetap waspada. Arema FC memiliki catatan bagus melawan Persis Solo, dan jika mereka dapat mempertahankan performa mereka, peluang melangkah ke final Piala Presiden 2024 sangat terbuka. Cornelly menekankan pentingnya menghormati lawan dan berjuang untuk mencapai final. Persis mempunyai pemain dan pelatih yang bagus, hal itu perlu dihormati, ujar Cornelly dalam konferensi pers pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Siapapun yang lolos ke semifinal punya kualitas. Kami harus berhati-hati dan berjuang mulai dari nol untuk menuju final, tambahnya. Dengan sejarah yang memihak Arema FC, mereka memiliki kepercayaan diri tinggi untuk melangkah ke final.